menduga Kalina Oktarani tengah berbadan dua. Hal itu diyakini lantaran masa menstruasi sang istri telah sudah lewat beberapa hari. Cuma lagi telat menstruasi, dari tanggal 27 Maret, kata Vicky Prasetyo di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 5 April tahun 2021. Hingga saat ini Kalina Oktarani belum periksa ke dokter tentang masa menstruasinya. Dia masih menunggu masa suburnya lewat untuk melakukan pemeriksaan awal dengan alat tes kehamilan. Nanti kalau sudah telat 10 hari tanggal 7 April, sambil dia tes pack, ucap Vicky Prasetyo. Kehamilan Kalina Oktarani dikuatkan dengan keinginan-keinginan aneh bak masa ngidam. Pemilik nama asli Hendrianto ini menyebut sang istri tiba-tiba membuat permintaan aneh. Ia ngidam rujak dia, cuma sekarang aneh nih minta ngumpulin orang-orang yang mirip gue. Nggak tahu Kalina, aku pengen lihat orang-orang yang mirip kamu. Kata dia mau dikumpulin di rumah gue, ujar Vicky Prasetyo. Sebagai seorang suami, Vicky Prasetyo berusaha memenuhi keinginan Kalina Oktarani meski kehamilannya belum diketahui. Dia rela membuat sayembara dengan hadiah 100 juta rupiah. Sudah dapat nih makanya gue mau ngasih 100 juta rupiah bagi siapa-siapa yang mirip gue bikin aja, sayembara, yang penting ngebahagiain istri, ibu Vicky Prasetyo.